You break my heart, break my heart, make me so down in the loneliness. You left me when I did. Love, you are my blessing, being my princess, but I was wrong. Baby, you changed me into the blue. Ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini akan ditemenin sama Regen Jambat di sini. Yes, kali ini kita akan reaksiin seorang wanita cantik anak mudi. Yes. Anak mudi. Apa bedanya? Kan muda mudi. Oh ya, gitu. Kan? Karena perempuan jadi anak mudi. Perempuan jadi anak mudi. Berarti mudian dong, enggak ya? Kan kalau yang satu ini pemudi, kalau ini bikin kita mudian. Itu. Kita dibikin mudi sama dia. Dia ini benar-benar mood booster banget. Yes. Ya kan, membuat orang ngelirik Indonesia gitu ya kan. Yang kemarin videonya sempat trending dari beberapa puluh negara loh, puluh. Berapa kemarinnya terakhir puluh, itu di acara bilangnya 29, mungkin sekarang udah lebih kali ya. Aduh, gila ya. Gila sih ini, jadi benar-benar orang tuh biasanya 5 negara. 5 aja, ya. Beberapa negara. Kadang-kadang juga jadi perbincangan ya, paling negara tetangga lah gitu. Ini gila sampai ke gila sih. Pokoknya sampai ke media di Amerika, di Inggris, di mana-mana membicarakan wanita satu ini. Yes, namanya Putri Aryani. Aduh, ya Allah Putri. Aduh. Gila sih ya, tapi ya jujur ya, sebelum debut dia di American Got Talent, yes. America's Got Talent ini, sebenarnya tuh Putri tuh di Indonesia tuh udah berkibar. Ya yes, benar banget ya, ya orang udah juga banyak tahu ya, dan juga apa video-video dia itu yang di TikTok gitu, sering banget gitu loh, viral, FYP gitu. Dulu Sang Dewi. Dan yang pasti ini pengabdi cipung nih, kayak kita gini tahu banget lagu Putri Aryani yang ini. Iya benar. Iya. Seperti cawang dan terang mana. Pasti kayak banyak pengabdi cipung semua tahu pasti. Kalian yang berasa kayak gini, yang dengar, oh dia nyanyi lagu ini, coba komen. Kaliankah itu? Tapi kali ini kita gak ngereaksiin lagu Mimpi. Betul. Tapi kita mau ngereaksiin Putri tampil di Indosiar. Yes. Nyanyiin lagu yang bikin Simon jatuh cinta sama dia. Not Simon aja sih, kita semuanya jatuh cinta sampai yang wow. Ini lagu yang gak, hitungannya belum pernah kita dengar, yes, tapi pas dinyanyiin pertama kali langsung bikin kita jatuh hati. Gitu. Nah, itu cara live waktu itu. Yes, that's it. Sekarang live lagi di Indonesia. Seperti apa nih? Apa? Yes. Kita reaksi langsung aja, kita tontonin yuk. Putri Aryani, Loneliness. Tapi buat kalian semuanya, aku yakin kalian gak loneliness di sana. Pasti punya pasangan yang bahagia. Yes. Dan jangan bikin kita juga loneliness karena kalian gak subrek. Jadi subrek channel ini, langsung aja kita lihat penampilan Putri Aryani, Loneliness di Indonesia. Aduh, ini suara. Di sini bisa terdengar sangat jelas. Yes. Soundnya American Got Talent sama Indosiar ini sama. Kalau penyanyinya memang bagus suaranya, bagus, ya. Kalau penyanyinya bagus suaranya, mau soundnya kayak gimana aja tetap bagus. Ya, itu kan acara pasti taping ya. Yeah. Live version ini sama. Ini enak. Dinamikanya. Anu Putri. Dinamika cakep, rim and run. Kalau nyanyi tuh dia tuh ngomong, ngerti ya sih? Jadi kayak setiap katanya tuh ngena ke kita gitu. Bener-bener kalau kata Mbak Berta tuh dia pakai rongga mulut gitu nyanyinya gitu. Bukan pakai lehel. Yeah.
Iya. Wow, aku tuh salutnya apa coba? Ada tadi ya sedikit distract ya. Ya dikit, itu dikit, manusiawi gitu ya, namanya manusia ya kan. Menurut aku nih apa kayak taste-nya dia bikin lagu ini tuh kelas, bro. Taste ya, taste itu susah sih. Iya. Iya kan? Enggak main-main gitu loh. Taste tuh enggak semua orang punya taste mahal. Ya, ya. Semua orang bisa bikin lagu. Tapi taste mahal tuh nah, itu. Beberapa orang doang. Suka banget kalau bagian kalau penyanyi dari bagian lembut-lembut. Nah, gitu. Itu dia kayak digocek gitu ya kan dengerinnya. Secara nggak langsung karena dia mengidolakan seorang Whitney Houston ya. Pasti kalian tahu kan lagu yang itu lagu apa? Lagu apa sih? Always Love You atau I Have Nothing sih? Iya lagu apa ya? Lagu I Have Nothing kayaknya ya. Iya. Ini benar sih produksi suaranya. Itu dia. Benar. Kalau kita punya kiblat yang bagus, kita tuh akan kayak apa ya, terinfluence. Iya, terinfluence gitu. Bagus kan. Gitu ya kan. Iya, caranya kita tuh oh ini bisa nih kayak gini-gini bisa. Kalau menurut aku seorang penyanyi yang smart ini kayak Putri gini nih. Ya. Kita punya misalnya suka penyanyi A, B, C, D. Gimana kita mendengarkan semua itu dijadiin satu. Karakter kita sendiri gitu. Jadi kelebihan-kelebihan orang-orang ini kita jadiin satu dan itu buat kita jadi ciri khasnya kita gitu. Yes. Ini kan taste mini Houston-nya ini banget ada, ya. Lagu-lagunya. Iya, karena juga gitu. Kayak Agnes Mo Agnes suaranya Mo. Ya kan. Iya, kemarin dia penyanyinya aku udah pronounce-nya kayak Agnes Mo gitu karena itu harus kita ambil sebenarnya positif-positif atau kelebihan-kelebihan dari penyanyi itu buat jadi nah, akhirnya kita menjadi sosok yang baru gitu nah. Putri ya, ini sosok Putri. Baru banget. Yang pasti dengan kelebihannya itu pertama kelebihan Putri itu dirasanya endol itu dia. Dia nyanyi sembarangan aja tuh. Iya. Feel-nya tuh ya. You know kan artinya sembarangan tuh yang lagu yang bukan yang lagi nyanyi perform gitu. Nanti kayak disuruh nyanyi doang, nyanyi dong. Nyanyi lagi di mobil nyanyilah gitu ya. Iya. Coba lihat di tapi rasa, di, apa, rasanya, di TikTok dia kan. Rasanya enak banget. Kelebihannya tuh dirasa. Terus dinamikanya enak banget. Yes, yes. Riff and run-nya itu semua. Dia. Dan yang aku salut lagi adalah piano ini dia otodidak. Ah, itu dia. Dia bilang dia otodidak hanya apa? Flute yang dia sekolah kan. Piano tuh otodidak. Best. Ini benar-benar sih. Wow. Ayo, kan kata itu. Dia bulan apa? September atau Agustus atau September itu. September bakal live di sana jadi kita harus vote ya. Berbayar kita hajar. Itu dia. Ini benar-benar kayak aduh gila emas yang harus banget kita dukung sih. Dulu kan ada UT juara internasional Harvey Malioboro. Iya, rusananya Harvey Malioboro. Terus ada Sandi Sandoro. Oh iya. Ya kan yang terbaru-terbaru lagi. Terus yang kemarin di Jepang itu yang
ada masalah sedikit sama piala itu. Oh iya benar. Ya, enggak tahu siapa namanya, maaf. Yeah. Terus ada Claudia. Claudia, iya, The Voice Germany. Dan sekarang saatnya kita kerja keras nih buat Putri ya. Iya nih. Kita harus dukung, support ya kan. Ya. Yes, benar banget. Yo, sama seperti kalian juga harus support channel ini, subrek channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.